adanya bocil itu dibajak atau dihack sama orang lainnya, guys. Jadi sekarang Frost Diamond mencoba untuk memenuhi request dari kalian semua, yaitu adalah membeli sebuah jar yang sangat sultan, yang sangat mahal. Kasihan bocil memang ya, guys. Bayangkan bocah-bocah ditipu ya, guys. Parah sekali manusia-manusia zaman sekarang. Mentang-mentang bocah, berani-beraninya dia menipu bocil ya, guys. Tapi karena bocil itu bocil, jadi gampang ditipu gitu ya, guys. Nah, sebelum kita beli jarnya, Frost Diamond mau cerita, kemarin itu si bocil itu mabar, ketemu sama orang lain, terus dimintain ID passwordnya, dikasih sama si bocil ya, guys. Karena bocil itu sekali lagi bocil, dikasih passwordnya, guys. Bocil, please lah ya. Jadi permintaan kalian itu adalah untuk Frost Diamond membelikan ID baru untuk si bocil ya, guys. Kita langsung aja nih. Gila, kok ada jar semahal ini, guys ya? Kita tambah lebih banyak lagi. Apa? Habis? Tenang aja, kita tambah lagi. Aku tambah iPhone 11 Pro Max. Bukan cuma ini aja, aku tambahin masih banyak lagi. Ada S2 yang sangat banyak banget, guys. Dan bukan cuma itu aja, aku masih punya banyak banget dan masih banyak banget dan game-game konsol yang sangat menarik. Dan lagi-lagi aku punya banyak sekali HP, guys ya. Masih banyak punya HP lagi dan masih belum cukup lagi, guys. Kita ke atas dan hadiah spesial lagi, aku masih ada lagi puluhan merchandise yang akan aku kasih ke kalian, guys. Dan yang terakhir, benda kesayangan aku. Dan yang terakhir ada laptop kesayangan aku yang harganya puluhan juta. Jika kalian mau, caranya gampang banget, guys. Yang pertama, kalian tonton semua video Frost Diamond dan jangan pernah kalian skip video aku, guys. Dan yang kedua, kalian subscribe channel Frost Diamond. Dan yang ketiga, kalian follow IG aku Frost Diamond yang sudah ada centang. Karena nanti aku bakal telepon pemenangnya lewat Instagram aku. Dan yang keempat, kalian komentar di video ini sekreatif mungkin. Contohnya kayak gini, guys. Dan jangan lupa kasih nama Instagram kalian, karena nanti aku bakal langsung DM kalian. Dan pemenangnya diumumin setiap 2 hari 2 pemenang di story aku. Dan semuanya gratis. Oke, aku bakal beli, tapi pastikan kalian like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Di next video Frost Diamond bakal lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih bagus daripada yang ini. Kita belikan bocil sekarang car baru. Kasian di kemarin kena bajak ya, guys ya. Ampet memang yang bajak, guys. Guys, jadi aku udah beli carnya, kita langsung buat main ya, guys ya. Kita lihat apakah benar sesultan yang Frost Diamond kira. Namanya akun sultan ya, guys ya. Tapi kok bannernya masih biasa-biasa aja ya, sama fotonya ini biasa sekali ya, guys ya. Ini siapa lagi nginvite-nginvite ya, guys ya. Oke, kita bakal langsung coba buat ngelihat baju-bajunya ya, guys ya. Seberapa kerenkah car seharga 100 juta lebih ini ya, guys ya. Oh my godness, guys. Look at that. Banyak banget, guys. Kita bisa coba-coba satu-satu ini, guys ya. Nah, jadi aku bakal cobain satu-satu. Di sini kita hitung ya, guys ya. Dia punya kepala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 yang legendary ya, guys ya. Ini yang warna merah ini legendary atau epic ya, guys ya? Lupa Frost Diamond, guys, kalau di Free Fire ya. Kita bakal desain langsung nih. Kalau Frost Diamond sih lebih suka pakai rambut yang ini, guys ya. Gagah kali. Selanjutnya di sini ada kepalanya. Di sini ada aksesoris atau kacamatanya. Wih, helm juga bisa di sini, guys ya. Dia punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kok 15 bukan ini, Ini 3 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 guys. 3 kali 9 27 28 yang legendary ya, guys ya. Wadidaw. Oke, aku bakal cobain kasih desain dari skin aku ya, guys ya. Karena Frost Diamond warna biru. Jadi kita pakai yang ini, guys. Wih, mantep kan? Selanjutnya, kita bakal coba buat lihat bajunya, guys ya. Seberapa banyakkah baju dari akun Sultan Free Fire yang harganya lebih dari ratusan juta, yang harusnya kita bisa belikan 3 motor lebih atau satu buah mobil bisa dapat yang bekas ya, guys ya. Bahkan 2 mobil bekas dapat ini, guys ya. Wadidaw, men.
Oh my god, dia punya berapa ini guys ya? 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 × 3 30 31 dia punya yang legendary guys ya. Kalau yang kayak gini-gini, lo banyak kali ya apa-apa ini guys ya. Ih, gila. Ini juga ya guys ya. Berapa dia punya ya guys ya? No. Wah, ini sudah tidak diragukan lagi guys ya. Ini pun baru skin cowoknya, belum skin ceweknya guys ya. Bro, ini orang kerja apaan ya guys ya? Kok bisa beli kayak gini banyaknya gitu? Wah, ini yang punya akun kayaknya yang punya game Free Fire ya guys ya. Hampir semua satu mall dia punya guys. Wih, ini kayaknya cocok ya bajunya ya. Keren banget guys. Wow, kita lihat sambil pakai-pakai baju yang mantep-mantep nih. Yang ini kayaknya paling keren ya guys ya. Let's go bro. Nah, selanjutnya di sini ada kakinya. Kakinya Frost Demon mau pakai. Wih, apa ini? Apaan kok bisa? Widih, keluar listrik bro. Woohoo. Kita pakai yang itu ya guys ya. Ini celananya juga banyak banget loh guys. Kalian bisa lihat. Wah, dia punya celana yang Ragnarok. Wih, kita nanti ganti pakai Nick Bocil yang ini guys ya. Wih, banyak sekali guys. Selanjutnya sepatu di sini. Ini memang the real of Sultan of Free Fire man. Look at that bro. Widih, ya ampun guys. Dia di sini mempunyai sebuah sepatu. Hampir semuanya ini orang punya ya guys ya. Bayangkan men, kita bakal pakai sepatu yang aura guys. Aura. Tapi masanya kagak ada yang beraura woi. Nah, yang ini boleh juga nih guys. Oke, let's go. Kalau punya set, dia punya set sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 set lebih, guys. Ini baru yang cowok, belum yang cewek, guys, ya. Di sini ada crits. Critsnya dia punya banyak banget. Bandelnya dia juga punya. Ini bandelnya kebanyakan, bro. Ini belum dibuka lagi, guys, ya. Gila. Yang tadi itu yang udah dibuka. Sedangkan yang ini tuh belum dibuka, bro. Banyak sekali, guys. Kita buka sekali, guys. Dia punya 9 dong. Yang ini dong. Ini gimana ceritanya? Ini power ups dia punya 239 day. Oh my godness. Lu belanja atau ngeborong semuanya? Di sini dia juga punya fragment yang sangat banyak banget loh, guys. Magic cube aja dia punya 2. Wow. Sekarang coba kita ke karakter ya. Nah, ini karakternya dia punya. Wih, udah punya yang baru dia loh. Kita lihat seberapa dia punya. Oh, ternyata hampir semua dia mempunyai karakter, man. Tinggal yang clue ya, guys ya. Waduh, itu mungkin karakter baru ya. Karena Frost Demon sendiri juga udah lama gak main Free Fire. Coba kita cek collection, guys. Oke, ini bannernya. Kita bakal ganti-ganti dulu nih. Gila, lu punya banner satu mall, bro. Hampir semua yang ada di toko ini orang punya ya, guys ya. Tidak diragukan lagi kalau akun ini memang bener-bener sultan, woi. Maimunah, ini banyak kali. Kita kasih yang naga ya, guys ya. Kelihatan sekali sultannya kalau pakai yang ini, guys. Baca. Avatar, Frost Demon suka pakai Alok. Soalnya botak, Bocil soalnya botak ya guys. Jadi nanti kita bakal ganti nicknya jadi Bocil super botak. Loot boxnya, oh lumayan ya guys ya, lumayan banyak. Tapi yang ini paling keren nih guys. Frost Demon aja pakai yang itu ya guys ya. Selanjutnya ada backpack. Kita bakal lihat berapa banyak dia punya backpack guys. Wadidaw men. Dia punya yang ini juga dong. Frost Demon favoritnya yang ini ya guys ya. Lucu soalnya. Wah, parah banyak sekali dia punya ya guys ya. Selanjutnya parasut. Oh, dia gak punya banyak parasut. Cuman segini aja guys. Nah, selanjutnya ada surfboard. Kita lihat skateboardnya. Dia punya baby shark. Banyak sekali. Oke. Frost Demon mau bikin challenge. Coba kalian tebak berapa total yang dikeluarin oleh player ini untuk membeli semua baju-bajunya. Jadi Frost Demon beli karakter ini 108 juta. Coba kalian komen. Mungkin itu lebih murah daripada dia beli-beli yang ini ya guys ya. Coba kalian komen. Karakter ini menghabiskan uang berapa ya guys ya. Tadi baru itu, sekarang yang ini woy. Banyak sekali ya guys ya. Ini AWM-nya sumpah, ini gila banget, keren banget. Ini AWM-nya sumpah gila. Dia punya juga guys. Ini shotgun-nya dia juga. Di sini AKM-nya hampir lengkap dong. Ininya juga UMP Kimimi. My god. Di sini juga MP5-nya. Wow. Oke, pokoknya banyak banget deh. Nih, aku kasih scroll nih. Set. Sret. Set set. Set set set. Set sret, set. Sret, set. Noh. Wow, dia punya berapa famas yang kayak gini guys? Yang unik dia punya berapa? Gila, dia punya 3 yang unik famas. Wih, masih banyak lagi ya guys ya. Udah habis. Kita bakal ke kendaraan. Dia punya hampir semua kendaraan yang ada di FF. Bayangkan guys. Ini beca kentang, kita pakai yang ini aja. Di sini juga ada motor-motor, dia punya 3. Di sini juga ada sport car, kita pakai yang emas. Di sini ada emote, hampir semua emote dia punya men. Ada pins. Oke, kayaknya semua udah kita coba ya guys ya. Sekarang saatnya kita ganti nick menggunakan Bocil. Kasian Bocil. Baca.
Eh, mana nih? Eh, mohon maaf nih. Nicknya di mana ya? Oh, yang ini. Change nickname. Oke, kita bakal ganti nickname-nya Bocil Bota. Nah, let's do this, man. Bisa, guys. Bocil. Boci Bota. Mohon maaf, salah. Ini salah, guys. Kita ganti lagi ya, guys ya. Bocil. Tenang. Ini akun Sultan. Jadi mau berapapun kita ganti nickname, diamond kita masih banyak. Jangankan diamond, ini chance nickname aja dia punya 15 lebih tadi ya, guys ya. Bocil Bota. Kita ganti ya, guys ya. Pakai diamond nih, pakai diamond. Udah dipakai dong. Kayaknya 3. Bagus. Kita pakai. Ya, udah dipakai lagi, guys. Nah, aku ganti i-nya pakai L kecil. Let's do this, man. Langsung bisa ya, guys ya. Bocil Botak. Let's go. Look at that, man. Wow. The Sultan of Free Fire. Ha. Bakat. Squila. Bayangkan mana musuhnya, tidak melihat musuh saya di sini, oi. Mohon maaf nih, kita belum punya senjata udah nyari musuh aja. Gimana ceritanya ini, guys? Ini gimana ceritanya, guys? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sudah ada tanda-tanda kehidupan di sini, guys. Oh, banyak kali, Kabur dulu, men. Kok banyak kali ya, guys ya? Kok mohon maaf nih, banyak kali. Kabur! Banyak sekali musuhnya, guys. Mohon maaf ya, kita ngerangkak dulu ya. Rame sekali musuhnya dan Frost Diamond juga belum tahu nih. Kontrolnya pakai PC ini agak susah, guys. Wah, kan ditembak aku kan. Kabur! Banyak sekali diras, men. Oke. Teman kita terlalu lemah, tidak ditolong saya, guys. Ini settingan sensitivitasnya terlalu keras ya. Makanya susah kali nembak ini, guys. Kagak bisa. Knock, mayangat. Resmen di KS sampah memang ya. Nah, di sampah. Mohon maaf nih ya. Aduh, guys. Oke. Tidak masalah, men. Kita pakai P90 ya. Berani-beraninya dia nyampa Frost Diamond Double D. Let's do this, guys. Let's go. Berani-beraninya dia ya. Kelihatan kepala meninggal dunia. Sudah auto ini, guys. Kan knock 2. Satu lagi, bro. Satu lagi. Kemana lu, Bambang? Kita rush langsung. Kemana lu? Aduh. Banyak kali. Mohon maaf ya. Langsung di surprise aku, guys. Langsung bayangkan ya, dua orang ya, itu pada las musuh, guys. Gak dibantu lo sama temen aku lo, sekarat-sekarat padahal itu. Langsung ras, bro. Ngendok gaming, bocah-bocah. Si Ade ya, si Ade ini kenapa mainnya kayak gini? Gak ada bedanya sama Frost Diamond gitu, sama-sama new player. Bakat. Wow, let's go ya. Pokoknya kita bantai semua nih musuhnya yang berani-berani ngebunuh Frost Diamond tadi, guys. Main keroyokan tadi dia ya. Gak tahu dia skill Frost Diamond nih. Kan Frost Diamond apa? Aduh, sakit kali. Apa-apaan ini?
Sakit sekali dong, langsung habis guys. Darah acuh, mak. Darah aku langsung habis ya. Tidak semudah itu Verguso. Kita langsung ras gaming guys. Gimana dia? Kita langsung bredel gaming ya. Kemana lu? Lu kemana bro? Aduh. Kalau pencet aduh nyangkut. Langsung victory dong. Belum apa-apa. First diamond sudah menang aja guys. Looting manja. Tidak akan aku biarkan guys. Game kita kali ini kalah. Jadi kita langsung aja basmi semuanya. Baca. Ini katanya senjata yang ini itu OP guys. Nggak tahu Frost Diamond. Coba kalian komen di bawah. Apakah benar atau tidak? Aduh. Oh, Frost Diamond kira ngebug guys. Mohon maaf ya. Oke, di sana ada musuh. Wah, ini sakit juga guys. Udah gitu auto aim kayaknya guys ya. Musuhnya mau kemana? Kenok lu. Bangga banget aku ngenokin satu orang langsung menang dong. Oh yeah, let's do this. Sekali lagi lah ya. Guys, gak jadi sekali lagi. Mohon maaf ya, kelamaan guys. Dan mungkin segini dulu video kita kali ini guys. Frost Diamond bakal lanjutkan besok lagi. Misalnya kalian semua setuju ya guys ya. Coba kalian komen di komentar. Di next video kita bakal bikin konten apa lagi. Kita borong semua yang ada di mall. Kalian komen di bawah ya guys ya. Dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa paksa ketawa. And I'll see you, Bruce. Bye-bye.